perkenalkan, nama saya Ibnu Sajari, pekerjaan sehari-hari PNS Kecamatan Moroya, usia 55 tahun. Awalnya kita tertarik menanam jambu kristal ini, Pak, karena kita melihat dari berbagai macam tanaman buah itu yang lebih produktif, masa tanamnya cepat berbuah, dan perawatannya lebih ringan dan murah. Di situ lalu kita coba pelajari, ternyata kita temukan ya ini bibit jambu kristal. Nah, karena kalau bibit seperti dulu kita pernah maunya durian. Tapi durian itu kan pertama bibitnya mahal, yang kedua perawatannya mahal dan perlu penanganan khusus. Dan juga kalau membuahkan lama, nah, mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun baru berbuah kan. Sementara jambu kristal ini kita lihat itu dari kita pelajari dari itu cuman sekitar 8 bulan sudah mulai berbuah. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita menanam ini itu cuma sekitar 4 bulan sudah pertama kali panen kita. Walaupun sebenarnya secara teori itu kan 8 bulan yang yang istilahnya idealnya baru dipetik, baru dibuahkan. Tapi karena kita penasaran mau coba, kita coba waktu umur 4 bulan itu sudah ternyata alhamdulillah baru segini sudah buahnya itu mulai banyak. Waktu berbuah sudah tua, banyak pembelinya yang datang, dari situlah akhirnya kita nggak pernah nggak membuahkan, sampai sekarang berbuah terus. Budidaya pertama itu sih nggak sengaja, pertama itu kita membeli satu pohon. Kita tanam di depan rumah, sekedar untuk melengkapi tanaman buah-buahan yang ada di sekitar rumah, pekarangan. Tapi melihat dari situ, lalu kita kan sambil mempelajari ternyata buahnya ini cepat dan bagus. Lalu kita coba membudidayakan dengan cara mencangkok. Budidayanya sekitar setahun yang lewat, 2023 awal. Pertama kita kan untuk ada kegiatan, untuk nggak lama lagi kita pensiun nih. Nah, persiapan itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak kita kan nggak usah cari kerja kemana-mana. Karena saya bilang kalau kamu kerja di tempat lain, tapi mohon maaf ya, misalnya nih, jaga toko orang, gaji dengan sekian, kamu rajin apapun yang besar aset orang. Tapi kalau kamu bikin kebun sendiri, kamu rajin, tekun, seberapa besar kebun kamu itu aset kamu sendiri. Nah itu saya terapkan begitu, dan dia mau lah belajar akhirnya. Padahal kan dia pernah kuliah juga, ngerti aja komputer, mesin pun ngerti gitu. Tapi ya itu untuk pengalaman lah. Tapi yang untuk kehidupan saya pikir lebih baik bikin aset sendiri. Karena serajin kita kerja, kalau tempat orang, aset orang yang besar. Tapi kalau kita kerja sendiri, aset kita yang besar gitu. Kalau awal budidaya sih nggak terlalu banyak masalah. Cuman kita waktu itu ya perlunya itu kan waktu budidaya itu karena kita sistem cangkok. Nah lalu yang kita awal mulanya itu yang kita agak kesulitan tuh membuat ini kokopitnya itu. Karena kita mencangkok dengan menggunakan kokopit. Nah dari sabut kelapa yang dihancur. Kemudian nah di situ membuatnya itu kita yang terkadang agak ada terkendala ya, sifatnya itu kan nggak ada mesin misalnya manual. Nah, tapi ya kita coba terus-menerus, akhirnya kita kembangkan terus, akhirnya sampai ya seperti ini sekarang ini. Mulanya kan kita berpikir kayak ini, rata-rata di sini masyarakat kita kan karet, nanam karet. Tapi kita mencoba untuk terobosan baru, tidak harus terpaku pada karet. Lalu kita ada punya lahan karet tua, lalu kita pugar, kita coba menanam ini pohon buah jambu kristal.
Karena kita berpikir kan kalau cuma karet semua, ya harganya nggak bisa stabil. Di samping itu kan kalau kita sudah punya karet, nggak ada salahnya kita mencoba lagi untuk menanam tanaman yang lain. Seperti ini kan bisa mendapatkan hasil harian. Itu pertama kali kita beli bibit itu kan cuma 40.000 satu pohon. Lalu kita coba mengembangkan jadi nanam di samping rumah sekitar 30 pohon. Dari pohon yang satu tadi kita cangkok jadi 30 pohon. Dari 30 pohon itu ternyata masyarakat rame datang gitu. Enggak kebagian sering gitu, nah kurang buahnya. Lalu kita punya inisiatif karena ada permintaan lumayan banyak. Lalu kita memugar ini kebun karet. Nah, kita tanami seperti ini kan, ini tanaman sekitar 300 pohon. Nah, kemudian masih juga kadang-kadang kurang. Nah, tapi ini kebetulan masih pas lagi panen ini, tapi biasanya kalau sudah anu kurang juga. Nah, lalu kita coba lagi di sebelah ini, kita pugar lagi itu mungkin kurang lebih setengah hektar, itu nanti kita tambah lagi untuk nanam ini. Selama ini sejak menanam sampai sekarang penjualannya itu kita nunggu orang datang. Orang datang membeli. Begitu aja sampai sekarang. Tapi sekarang ya sudah mulai ini ada yang membeli, mereka ke sini, mereka jual lagi ke tempat lain. Kalau dulu kan orang konsumsi aja. Datang mau orang bikin rujak itu aja bawa pulang kan. Tapi sekarang sudah mulai ada yang datang untuk membeli lebih banyak, dibawa kemana-kemana. Sampai ini kan kemarin tadi sudah dalam satu minggu ini ke Balikpapan ada yang membawa itu. Katanya mau dimasukkan ke supermarket. Jadi ini udah dalam 3 hari sekali dia ngambil, tapi belum banyak. Ya sudah, ada yang ke Barabai, Kamuntai. Bahkan orang-orang Tanjung sering kesini. Nah, ibu-ibu, kadang-kadang sekeluarga kesini datang. Iya sama rata, tapi kalau orang ngambil agak banyak, yang membawa untuk dijual lagi kita kurangi. Gitu. Ada harga tersendiri. Ya, kasihan juga orang kan, orang cari untungnya. Memang kalau wisata tuh ya kita bilang wisata ya enggak juga, dibilang enggak ya kadang-kadang ibu-ibu dari sekolah-sekolah itu membawa murid ke sini, mereka foto-foto, selfie segala macam di sini, ramai aja sambil memetik buah ini. Ya kalau budidaya ini keuntungannya sih pertama memeliharanya lebih mudah. Yang kedua, jarak dari menanam sampai panen itu nggak lama. Sekitar ya 4 bulan, 5 bulan sudah merasakan kita dari hasilnya, walaupun belum banyak. Nah itu. Dan menjualnya pun kita nggak sulit, karena orang yang datang ngambil. Karena kan biasanya kesini, biasanya ibu-ibu atau siapa yang datang itu memetik sendiri. Jadi sesuai selera mereka, kita cuma harganya 20.000 satu kilo. Terserah mereka mau metik yang besar, yang kecil. Yang penting kita arahkan aja kalau metik itu buahnya yang sudah agak mulai putih. Kalau masih hijau kurang enak. Nah kalau sudah mulai agak putih itu sudah renyah. Nah itu aja kita mengarahkan, terserah mereka seleranya. Ada yang Kalau kerumitannya itu ya itu tadi, hama buah itu kadang-kadang kita yang susah mengendalikan. Tapi ya pertama kita dibungkus, yang kedua ya sering kadang-kadang kita hidupkan api lah di sekitar sini, kukus-kukus itu. Ya. Jadi ada asap, ya kemungkinan itu membantu juga untuk mengusir. Tapi kadang-kadang kita taruh juga ini, obat pemancing supaya itu dia mau masuk ke dalam tempat botol, biasanya saya taruh gitu.
si lalat itu? Itu masuk dia ke situ, terpancing, akhirnya dia terperangkap di situ. Itu aja kalau sudah terlalu banyak. Nggak menentu, kayaknya musiman, kadang-kadang dia agak nggak ada, kadang-kadang banyak. Nah, kalau jenis tanah sih kita nggak pernah mengukur pH tanahnya, yang nggak tahu. Tapi kayaknya untuk jambu kristal ini, asal tanahnya nggak terlalu basah, kayaknya cocok-cocok aja. Kebanyakan sih cerita mereka itu, pertama karena suka, rasanya enak dan buahnya itu renyah. Yang kedua, rata-rata orang yang penyakit mah itu kan mau makan buah tapi nggak bisa. Nah, tapi kalau jambu kristal nggak apa-apa katanya. Nah, nggak sakit. Biasanya kan orang yang punya mah itu kan makan buah nggak sembarangan buah, bisa sakit perut. Nah, kalau jambu kristal orang mah sekalipun nggak apa-apa. Malah bagus gitu. Yang kurang itu biasanya di musim kemarau, yang agak panjang. Nah, seperti yang kemarau tadi, mungkin sampai 1 bulan nggak ada hujan, nah itu kurang buahnya. Itu kadang-kadang sampai 10 kilo sehari gitu ada orang datang. Karena buahnya kan hampir nggak kurang. Tapi itu nggak lama, cuma sekitar 2 bulan lah. Tapi yang kalau sisanya itu ya full kayak gini buahnya. Istilahnya kalau 1 hari rata-rata bisa sampai setengah pikul 50 kiloan habis sehari. Itu pun kan masih banyak buahnya, cuman rata-rata ya 50 kilo sampai 30 kilo sehari itu. Kalau seperti ini kan biasanya kalau normal buahnya itu sekitar 5 butir 1 kilo. Sedangkan ini rata-rata 50 butir dalam satu pohon. Nah, jadi itu bisa aja dibagi 5, berarti berapa kilo itu? 10 kiloan lah, 10 kilo, sepohon. Dalam 1 tahun berproduksi itu, ya anggap tadi seperti tadi ya, ini 1 pohon 50 butir, berarti kan 5 kilo. 5 kilo itu dalam setiap bulan, anggap. Berarti 12 bulan kali 5 kilo itu 1 pohon berapa itu? Tapi itu ya harus perawatannya supaya buahnya lebat. Kalau perawatannya kurang ya buahnya mungkin kurang juga. Kadang banyak aja kita jual bibitnya kemarin, dulu tuh kita banyak jual bibit. Karena masyarakat mau menanam di halaman rumah, mau menanam di kita jual, ada yang 1 pohon, 2 pohon. Tapi kenyataannya mereka beli ke sini juga, nggak berbuah katanya. Padahal kan bibitnya ini. Mungkin perawatannya mungkin nggak pas. Kalau sudah berbunga, nanti sudah jadi butir sebesar kelereng lah, lebih besar daripada kelereng, itu kita bungkus. Dengan kantongan ini kita bungkus, kalau nggak dibungkus biasanya diserang hama ini, hama buah, lalat buah itu. Jadi kita bungkus untuk mengurangi rusak buah, nah, sampai besar, sampai dipetik gitu. Hama lain nggak ada. Paling ya monyet, tapi monyet kan jarang juga, karena kan selalu dijaga. Itu pun jarang, sebulan sekali belum tentu juga ada. Dan kebetulan punya kita nih nggak ada disemprot sama obat kimia untuk obat hama, nggak ada kita semprot. Kita tanggulangi dengan plastik aja. Ada pupuk kimia di awal menanam aja. Nah, tapi kalau untuk menyemprot untuk hamanya kita nggak, karena masalahnya kita takutnya kalau kita semprot hama, kan orang memetik setiap hari nih. Nah, termakan orang, kasihan orang. Pembuahan itu kita biasanya kan kita perawatan pembuangan daun, kemudian
tunas-tunas airnya dibuang, kemudian ini pucuknya itu dipipil, dipetik pucuknya, dipotong pucuknya, biar nanti dia keluar tunas membawa buah. Kalau panennya sebenarnya kalau musim ada hujan, ada panas, hujan panas itu nggak ada istilah berhenti, berbuah terus. Cuma ini kebetulan pas lagi musim awal hujan ini agak banyak buahnya. Tapi sebenarnya dari dulu ya rutin kayak gini buahnya, banyak terus. Cuma musim kemarau aja yang agak kurang. Ya sekitar 2 bulan lah yang kurang, tapi tetap berbuah, tapi nggak banyak. Yang idealnya tuh ya seperti ini aja tingginya. Masalahnya kalau dibiarkan terlalu tinggi, kita pertama buahnya kurang lebat, yang juga kita membungkus susah. Sekitar ini 2,5 meter, 3 meter lah palingan. Paling ideal lah. Kalau lebih dari itu kan susah membungkus. Lagi pula kalau dia sudah terlalu panjang dahannya, itu buahnya nggak banyak, harus dipotong. Ini tanamannya polanya ini 3x3 ini. Sebenarnya yang ideal itu 4x4, tapi karena kita tanahnya nggak terlalu luas ya kita lebih memempatkan supaya banyak, jadi 3x3. Penyakitnya sih nggak ada sebenarnya. Hampir ini tanamannya agak kuat ini daripada tanaman lain. Kalau padahal ini kan dari ini pugaran karet, karet tua. Biasanya itu kan banyak ini, jamur putih. Nah, biasanya kalau tanaman durian atau tanaman karet atau apa ditanam habis pugaran ini, paling setahun sudah kena jamur putih itu. Tapi ini alhamdulillah jambu ini kayaknya enggak berpengaruh. Nah, itu kita belum tahu, tapi mungkin sampai 10 tahun mungkin lebih mungkin. Tapi kita belum pelajari itu berapa tahun anunya. Yang jelas ini pohon ini kan nanti kalau tinggi kita harus dipangkas.